pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bi, Pak Irfan, sehat ya? Alhamdulillah. Wah, ini sekarang di meja ini ada apa aja ini? Banyak banget jajan-jajan banget. Ya, kita mulai coba dari MKBB Jawa ini, kita coba bagaimana ingin mengeluarkan konten mengenai parcel ya Pak Ivan ya. Parcel yang kita buat dari bahan daur ulang. Jadi intinya gini Bu Olive, kita ingin membuat bahwa PJOK itu bukan hanya bisa berolahraga tapi juga punya seni di sini. Ada seni juga ya. Dalam hal ini membuat parcel yang dibikin minimalis tapi berkesan. Unik ya Pak ya ini ya. Murah meriah. Murah meriah, tapi nanti hasilnya pasti nyus ya. Jadi gini teman-teman PJOK, kita membuat semua dari makanan kecil. Snack-snack ya. Kita karena temanya sederhana, tapi dengan hasil yang maksimal. Luar biasa ya, maksimal. Agar PJOK lebih mantap. Nah nanti ini juga perbedaannya dengan parcel-parcel yang biasa. Kalau parcel biasa kan minyak goreng, ada kopi gula. Mungkin hanya kan beberapa orang saja yang menikmati. Tapi kalau misalkan menggunakan snack-snack seperti ini, pasti banyak anak-anak, mungkin teman-teman yang lain bisa menikmati. Kita bikin yang beda kali beda. Ini dan nantinya ya barangkali ini nanti bisa ditiru dengan teman-teman yang lain sehingga mungkin banyak kreatif-kreatif yang lain terkait dengan parcel ini bisa menginspirasi ya berarti. Dengan mungkin ini snacknya mungkin cara dengan yang lain, gak harus ini berarti ya Pak Ivan ya. Iya benar, dan gak harus nyebutkan sponsor kayaknya. Yang penting ini bagaimana Nana menarik untuk putra-putri kita biar lebih senang melihat seperti ya, ini. Gimana Pak Bi persiapan untuk Lebaran? Lebaran untuk tahun ini persiapannya 100%, tetapi tidak boleh mudik ya. Harus kita sabar di rumah. Sabar dulu ya Pak Bi. Kalau Pak Ivan bisa masih mudik kan? Karena Pak Ivan Surabaya Gresik ini kan gitu loh ya. Tiap hari malam. Sampai nggak kerasa kalau itu sudah luar kota. Ibarat bis itu saya sudah itu antar kota dalam provinsi. Berarti kita sama ya? Iya. Kita juga Gresik kan? Iya. Semuanya dari Gresik ini ya. Mungkin terkenal karena fisiknya makanya. Lu, maaf ya sengaja. Oke, mungkin kita juga bisa bantuin Pak Ivan yang lain. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan, sambil pelan-pelan kita kreasikan. Bagaimana makanan yang dibawa ini kita desain. Kita putar Pak Bi. Putar-putar. Nah, ini yang warnanya bervarian banget ya. Oke, boleh bisa. Untuk yang sebelah sini ya. Mungkin Pak Ivan yang tengah. Pak Ivan boleh tengah. Benar, gak apa-apa. Indahnya berbagi. Apalagi di bulan puasa ini ya. Ini kalau saya bantu yang di tengah juga tidak apa-apa ya. Boleh. Yang tadi kita kreasikan sesuai dengan inovasi kita. Yang penting hasilnya luar biasa. Sederhana tapi mewah. Orang olahraga kan bukan otaknya aja yang dipakai. Harus sama otak ya Pak. Punya daya seni. Yang luar biasa ya. Yang penting kan daya seninya ini yang mahal ini. Betul. Kreativitas, daya seni ini yang mahal. Kreativitas tanpa batas. Ini kira-kira kita pakai yang hijau ya, ini. Boleh. Ini boleh ditutupin.
satu warna ya ini ya? Iya, warna. Cukup satu warna saja, betul. Mungkin yang atas pasti sudah bisa. Iya. Ini sepertinya dari Natati semua ini. Mudah-mudahan dari disponsori oleh biar Nabati nanti melihat konten kita langsung ada kontrak ya, kontrak kerja. Aduh, ya Allah, kira-kira lebaran ini kena hari apa ya Pak Bi? Kalau ada info nggak Pak Bi? Kalau saya mengikuti pengumuman dari pemerintah ya, kalau jatuh tanggal 13 ya, kita ke 13 berarti makmum aja ya Pak Bia, lebih aman. Kan ini salah. Oh iya, merahnya di bawah ya, Pak Bia teliti banget. Harus seimbang. Karena dari lihat sudut pandangnya biar kelihatan cantik gitu ya Pak Bia. Oke. Biar nanti yang menerima juga seneng gitu ya Pak Bia. Ya. Oke. Iya, bisa? Ya, bisa dibantu? Boleh. Iya, ini sepertinya kurang geser. Hari ini Bu Walid, Pak Bi? Alhamdulillah. Ya, meskipun ya pasti kalau perempuan kan pasti ada ini ya, ada liburnya ya. Tapi ada cuti. Ada cuti bersama. Ada dispensasinya. Dispensasi dari Gusti Allah. Sudah hampir kelihatan 60%? Iya. Dan kelihatan bentuknya 60%. Kita pelan-pelan. Betul. Ini Pak Ivan. Oh ya. Ini kira-kira cukup satu kotak atau dua kotak ya? Dua kotak. Sudah tak. Iya, tak belikan dua kotak kok. Cukup ya, nanti dicukup-cukupin aja. Insyaallah cukup Pak. Kita harus samakan ya baik berupa tulisannya dan imbangnya. Ya, hasilnya bisa finishingnya ya. Iya, itu urusan finishing itu urusan orang perempuan. Orang perempuan bagian finishing ya. Laki-laki gini nih yang buka jalurnya. Oh gitu. Oh iya. Pembuka jalan. Mantap ini ya. Mas tapi kan masih banyak kok. Oke. Okay, ya, alhamdulillah sudah. Sekarang kita finishing aja ya. Iya. Kita serahkan ke Bu Olive aja ya. Siap. Oke, sekarang finishing yang pertama. Kita kasih rumboy-rumboy. Mungkin Pak Ed sama Pak Ivan juga bisa bantu. Terima kasih.
lagi pakai double chip lagi. Terus baru diaplikasikan ke tadi. Iya. Di bawah boy. Hasil dari parcel biji uga mantap, murah, meriah, berkualitas. Berkualitas. Bagaimana? Smart? Semangat. Ya lagi. Biji uga luar biasa. Spedupan pasti bisa. Oh, ditutup bu. Semoga apa yang sudah kami paparkan ini dapat bermanfaat dengan dana yang minim tapi menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Itu aja ya mungkin ya. Ya, ya. Oke, cukup.
Monggo Pak Ivan, mungkin ada tambahan? Ya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.